dan tak memfollow Eric. Apalagi Eric diketahui sudah tak lagi tinggal di Indonesia semenjak pandemi COVID-19. Kala itu, Aura Kasih membantah keras keretakan rumah tangganya itu. Rumah tangga Aura Kasih dan Eric Amaral sepertinya sudah tak dapat dipertahankan lagi. Bahkan Aura telah menggugat cerai suaminya itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Isu keretakan rumah tangga pelantun Mari Bercinta ini memang sudah terdengar lama. Aura Kasih sudah tak pernah lagi memamerkan kemesraan antara dirinya dengan Eric. Bukan hanya itu, Aura Kasih juga menghapus semua foto Eric di laman akun Instagramnya dan tak memfollow Eric. Apalagi Eric diketahui sudah tak lagi tinggal di Indonesia semenjak pandemi COVID-19. Kala itu, Aura Kasih membantah keras keretakan rumah tangganya itu.